Saudara, menjelang bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, sejumlah organisasi sosial keagamaan membantu sajadah panjang untuk masjid madrasah di Kabupaten Aceh Besar. Bantuan sajadah panjang untuk masjid dan madrasah di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar ini menjadi suatu kegiatan dan program di bidang keagamaan dari Raper Sikluhe atau Rahmi Permai Sepeda Kelab Sehat untuk masyarakat. Menjelang bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, Raper Sikluhe menyerahkan sajadah panjang kepada pengurus Masjid Gu Gajah Darul Imarah yang diterima oleh Tengku Dan di Manasa Gu Gajah. Sajadah panjang yang berukuran belasan meter tersebut untuk masjid dan manasa ini merupakan hasil sumbangan dan infak dari anggota Raper Sikluhe yang dikumpulkan setiap bulannya. Program infak bareng Raper Sikluhe setidaknya untuk menanamkan sikap ukhuwah Islamiyah dan menjalin silaturahmi menjelang bulan suci Ramadan 1413 Hijriah. Ketua Raper Sikluhe, Dr. Heru, mengatakan Raper Sikluhe yang sudah berjalan kurang lebih satu tahun, namun kontribusinya tidak hanya di bidang olahraga semata, tetapi di bidang sosial keagamaan sesuai dengan program visi misinya menjadi prioritas apalagi Aceh sesuai dengan kanun syariah Islam. Sebanyak 74 lembar sajadah panjang yang diserahkan oleh Ketua Raper Sikluhe kepada pengurus masjid yang ada di wilayah Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar. Pengurus masjid dari Kampung Gu Gajah Tengkudan ini sangat terbantu karena dengan sajadah jamaah yang melaksanakan sholat selama Ramadan akan lebih nyaman. Kami sekali lagi atas nama Imam Kampung Gu Gajah sangat bersyukur atas bantuan bapak-bapak. Yang mudah-mudahan keikhlasan bapak-bapak ini dapat dibalas oleh Allah dengan setimpal. Program kami itu adalah mengajak masyarakat secara keseluruhan melakukan infak bareng. Jadi infak bareng ini adalah tujuan mengumpulkan semua kita dari baik itu dari Banda Aceh maupun luar Banda Aceh sehingga semua itu akan terjalin tali silaturahmi yang mana pada kesempatan ini, pada hari ini kami akan mendistribusikan infak bareng berupa sajadah ini ke 18 manasah yang ada di Kecamatan Darul Imarah, kemudian juga ada satu di Kecamatan Arongan, Aceh Barat, kemudian ada satu juga nanti di luar daripada Darul Imarah itu di Aceh Timur. Bulan suci Ramadan 1439 Hijriah hanya tinggal 2 minggu lagi. Tentunya bagi kaum muslimin berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan guna mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bantuan dana infak berupa sajadah kepada seluruh masjid Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, setidaknya untuk membantu agar masjid yang selama ini kekurangan sajadah pada saat salat akan dapat teratasi. Tim Liputan TVRI melaporkan.